pakai nanti ya. Oke, Pak. Oh, bilang apa? Terima kasih ya. Terima kasih. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dulur-dulur. Gimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja, nggih. Semoga panjenengan semuanya hari ini diberikan kelancaran, diberikan keberkahan atas semua usahanya hari ini. Oke, dulur, kita ceritanya ini anu, dulur, mau ke daerah Sumoroto ya. Kita mau ke tempat seseorang yang mana dia disabilitas ya, apa itu. Intinya ya bagian tubuhnya ada yang tidak sempurna seperti itu, ya. Dan ini saya bersama Mas Putra Gunung Bolo sama Anto Gunung Bolo ya. Nah itu beliau. Oke, ini di perjalanan kita ketemu sama ODG atau ya seorang gila lah ini seperti itu. Orang biasa, memang nggak full gitu. Oke, ini kita mau coba deketin, coba kita kasih capcan mau apa enggak gitu. Oke, dulur ya. Kita lihat ya. Nah, itu bersama Mas Putra Gunung Bolo masih makan. Bisa tenang. Oke, dulur-dulur, ini beliaunya. Ini sering di ada dulur mau dikasih baju nggak mau. Sekolah lo kambi nih digawe ganti ae. Gelem. Ya, Pak. Oke, guys, ini ceritanya ini akan aku kasih Anwar. Oh ya, jenuh Anwar ya. Waduh, keren kan. Oke, dulur, ini dia mau dikasih baju ya. Mau ya? Gimana, Mas? Gimana, guys? Ya. Betul, kita ambilkan baju dulu ya. Oke, guys, ini jadi ceritanya orang itu akan aku kasih baju, guys. Berapa maju? Oke, dulur, ini Pak Mas Putra Gunung Bolo mau ngasih bajunya, semoga bisa dipakai ya, bermanfaat ya. Teman ini dia mau itu. Alhamdulillah. Ini dipakai nanti. Ini yang pakai sekarang ini.
gemeter aku. Gemeter aku. Oke, walaupun cuma baju, semoga bisa bermanfaat deh bagi beliau ini. Kayak panganan, kotor, bajumu kotor, kayak atus. Simpan. Alhamdulillah. Plastik. Karena alhamdulillah ya, beliau kelihatan bahagia dulur, semoga nanti bermanfaat. Nah, itu terus diambilkan plastik untuk baju yang satunya biar disimpan untuk dipakai nanti ya. Makasih ya. Terima kasih. Iya. Jadi ini ceritanya mengucapkan terima kasih, guys. Ya. Beliau kelihatan bahagia. Dulur, kita sudah selesai ya. Soalnya ini gue topi. Oke, siap. Sampai jaman aslinya di Manukan di Subang. Masa toko kene? Nah, itu katanya asli Subang. Sampai sini ya. Oke, buat dulur-dulur ini mau dikasih dicarikan mam enggak mau ya. Oke. Oke, guys. Siap. Ini ketemu sebenarnya ya intinya kan jadi sebenarnya yo jowo cuma kan isih masih bisa membedakan antara baju bagus dan enggak. Masih bisa membedakan baju bersih dan kotor. Oke. Cukup sekian dulu, ini mau melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, tadi sudah bersama Mas Putra Gunung Bolu. Alhamdulillah bisa berbagi walaupun cuma baju ya.
Semoga nanti bisa bermanfaat ya. Oke, lanjut, kita mau ke daerah Sumoroto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.